السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا وشفينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا ابراهيم وعلى ال سيدنا ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد وسلم تسليما كثيرا كثيرا ومن تبعهم بإسان الى يوم الدين عدد خلقه تعالى ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته كما يحب ربنا ويرضى سبحانك لا لنا الا ما علمتنا انك انت العلم الحكيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربنا وفقنا ما علمتنا ربنا وفقنا بما علمتنا ربنا وفقنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقنا وفك أهلنا وأحبابنا وجميع المسلمين والمسلمات برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التاويل وافتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا ارحم الراحمين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي والحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين جماعة yang sedang beriktikaf di masjid pulai yang Allah sekalian sudah dua pertemuan tidak dapat dilaksanakan ya karena ada hal yang tidak dapat dielakkan. Sekarang kita sudah berada di Jumat terakhir bulan Rejab. Jumat depan sudah masuk bulan Syaban. Tak terasa ya. Alhamdulillah. Tajuk yang dipilih malam ni tadabur Quran satu langkah mencegah wabak COVID-19. Kita lihat macam mana kata Al Quran. Khutbah Jumaat hari ini tentang salat, tentang sembahyang. Sembahyang itu yang dinilai kualiti di samping kuantiti ya. Bukan kuantiti saja, kualiti juga. Ada disebut hadis dalam khutbah Jumat tadi di dalam solat kita wajib membaca al-Fatihah di antara ayat al-Fatihah yang perlu kita buat penekanan semuanya penting ya tapi di antara yang paling penting antaranya ialah ihdina as-siratal mustaqim ihdina as-siratal mustaqim bimbinglah kami menuju jalan yang betul ya Allah kita minta dibimbing dalam salat imam baca makmum dengar. Kemudian imam imam baca surah kita membaca Fatihah. Berarti dalam rakaat jahar yang nyaring dua kali Fatihah itu dibaca. Pertama dibaca imam, kemudian dibaca makmum. Subhanallah. Dalam Fatihah seperti yang dikatakan tadi di antara yang perlu diambil penekanan Ihdina asiratal mustaqim Bila kita baca Kalau kita ingin salat berkualiti Kita kena faham Ihdina itu kita minta dibimbing Allah Macam mana Allah nak bimbing Kita kena belajar lah ya Kita kena belajar Kalau duduk saja tidak belajar Ihdina asiratal mustaqim Tapi tak belajar Sama dengan orang yang Ingin punya anak tapi tak kahwin Ataupun ingin dapat duit tapi tak kerja. Begitulah orang yang baca Quran tapi dia tidak berusaha. Tidak berusaha mendalami ilmu tentang As-Siratal Mustaqim. As-Siratal Mustaqim itulah isi Al-Quran ni. Quran ini isinya As-Siratal Mustaqim. Jalan yang betul. Kita minta dibimbing Allah. Di awal Alif Lam Mim sesudah Al-Fatihah ada lagi ayat tentang bimbingan di sana tentang panduan pedoman Zalikal Kitabul Raiba fi hudalil muttaqin ayat pembukaan sesudah Alif Lam Mim Zalikal Kitabul Raiba fi hudalil muttaqin Inilah kitab suci itu yakinilah isinya panduan bagi ahli takwa Mudah-mudahan kita jadi ahli takwa. Kalau tak jadi ahli takwa tak ada guna hidup ni. Guna hidup ini untuk bertakwa la'an lakum tattaqun banyak sekali dalam Quran tu la'an lakum tattaqun agar kamu bertakwa. Itu maka dalam khutbah Jumat rukun berwasiat tentang takwa tu rukun utama. Rukun khutbah yang paling utama tentang takwa berwasiat tentang takwa. Jadi di awal alif lam mim zalikal kitab inilah kitab suci itu la ya, raiba fi yakinilah isinya hudan lil muttaqin panduan pedoman hidup bagi ahli takwa. Jadi sudah ada pedoman, ada masalah, ada masalah wabak. Macam mana kita nak tahu? Bukalah Quran. Di sini yang mula kita angkat ayat surah An-Nisa 101 sudah ada halamannya di sana ya ayat 147 halamannya 101 Anissa ayat 147 halaman 101 muka surat 101 boleh kita baca pelan-pelan mudah-mudahan bila kita baca dengan pembacaan yang ingin faham ingin mengerti ingin ilmu Allah akan kasih ilmu tapi kalau kita baca tak ada keinginan untuk ilmu macam mana Allah nak kasih karena ilmu itu seperti yang disebut selalu dalam permulaan pertemuan la ilmalana illa ma'alam tanah ilmu yang ada sama kita itu ilmu yang diajar Allah kalau Allah ingin mengajak orang itu ilmu mudah baginya dapat ilmu ayo kita baca ya A'udzubillahiminasyaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Ma yaf'alullahu bi'azabikum in syakartum In syakartum wa amantum Wa kanallahu syakiran <Sessizustan> alima Sadaqallahul al Allahumma aman bik. Fazidna iman dan ba'da iman Ma yaf'alullahu Buat apalah Allah Bi azabikum mengazab kamu, in syakartum jika kamu bersyukur, wa amantum jika kamu beriman. Kalau kamu bersyukur, tidak akan ada azab. Kalau orang itu menerapkan imannya, tidak akan datang wabah. Itu maksud ayat ini. Jadi kenapa datang wabah? Orang tak bersyukur, orang tak beriman. Imannya di lidah saja imannya di syahadah saja dalam amalannya dalam prakteknya dalam kese kesehariannya banyak yang bercanggah dengan iman tadi membuktikan dia tidak beriman subhanallah ma yaf'alullah bi'azabikum in wa amantum buat apalah Allah mengazab kamu jika kamu bersyukur dan beriman tidak perlu Allah mengazab kalau orang itu bersyukur dan beriman. syakiran Justru Allah maha bersyukur, lagi maha mengetahui. Kalau kita berbuat taat, Allah mensyukuri ketaatan kita. Allah menjauhkan wabah, menjauhkan penyakit. Jadi macam mana nak? Terselamat dari wabah, mencegah azab dengan bersyukur dan merealisasikan iman. Hmm. Syakartu mu'amantum. Dua patah perkataan saja. Kalau sudah terlaksana yang dua ini, selesai wabak. Tidak ada lagi, insya Allah. Ini janji Allah. Yang menjadikan manusia Allah. Yang mengatur alam ini Allah. Subhanallah. Allah di samping mencipta manusia diturunkan Al-Quran tengok ayat dalam awal surah Ar-Rahman tengok ayat dalam di awal surah Ar-Rahman nama surahnya surah Ar-Rahman ya semua kita tahu semua kita tahu surah Ar-Rahman halaman 531 ayat 1, 2 dan 3 ayat 1 Ar-Rahman A'udzubillahi minasyaitonirrajim Ar-Rahman Allamal Qur'an Khalaqal insan Qur'an dulu baru manusia Qur'an sebelum manusia ada Sudah ada Qur'an Sebelum manusia ada Qur'an sudah ada panduan hidup manusia sudah dibuat sebelum dicipta manusia tapi diturunkan di era Rasulullah SAW. sebelum Rasulullah ada kitab suci yang lain yang mesejnya banyak yang serupa kalau tentang akidah serupa sama dengan kitab-kitab sebelumnya. Itu di awal alif lam cakap apa di sana? Yuk minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Ayat 4. Orang mutakin itu mengimani kitab suci yang diturunkan kepada Rasulullah dan kitab suci yang diturunkan sebelum Rasulullah. Ar-Rahman. Ar-Rahman itu Allah Al-Quran Dia mengajar Quran Khalaqal insan Sebelum Ada manusia sudah ada panduan hidup Untuk dipedomani oleh manusia Maka datang di awal Baqarah lil muttaqin Panduan dan pedoman bagi hal itaqwa Jadi kalau ada masalah Rujuklah Quran Jangan tengok penyakit itu lupa kepada Al-Quran. Tengok wabah quran di belakang Tidak ndak betul caranya. Protokol kesehatan perlu dilaksanakan, aturan kementerian kesehatan perlu dilaksanakan, tapi aturan Allah yang menjadikan alam, menjadikan makhluk, yang menjadikan COVID, jangan tidak disemak. Penyelesaiannya dalam ayat. 147 dua patah perkataan saja amantum syakartum ataupun syakartum wa amantum itu saja itu saja ingatkah kita yang kita tuh bersyukur yang mana nikmat ini kalau dikira tidak dapat dikira banyaknya nikmat semuanya perlu disyukuri Subhanallah Ada doa yang diajar oleh Rasulullah Diajar oleh Rasulullah Kepada sahabat yang terdekat Baginda Apa doanya? Tadi tak silap imam baca tadi doanya Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa usni ibadatik Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa usni ibadatik Allahumma inni ala zikrika wa syukrika usni ibadatik Ya Allah tolonglah diriku ini untuk bersyukur kepadamu Untuk berzikir dulu Tolong diriku ini untuk mengingatimu berzikir kepadamu Untuk bersyukur kepadamu Tolong aku ya Allah Kalau tidak aku tak mampu Wahusni ibadatik Dan tolong aku untuk membuat ibadat yang terbaik untukmu ya Allah Tiga yang diminta Pertama agar berzikrullah Mengingati Allah dengan baik. Yang kedua, bersyukur. Yang ketiga, husnul ibadah, ibadat yang terbaik. Jadi, kenapa datang wabah? Ramai yang tak bersyukur. Kalau manusia bersyukur, dalam bab salat saja ya. Kalau manusia mensyukuri masjid, mensyukuri azan mensyukuri keretanya mesti dibawanya kereta ke masjid kereta yang tidak bawa ke masjid tak tak disyukuri berarti karena kereta itu akan ditanya nanti kereta keretanya berapa kereta di rumah itu akan ditanya itu ayatnya dalam surah at-takasur sumalatus anin naim berapa buah kereta di rumah Berapa jauh dari rumah ke masjid? Tengok ya surah ini selalu juga dibaca imam. Al Hakumut Takasur di penghujungnya Summa Latus Alunna Yauma Izin Anin Naim ayat 8 halaman 600 Summa Latus Alunna Yauma Izin Anin Naim kemudian kamu pasti pasti dan pasti ditanya tentang nikmat nikmat sehat nikmat rumah nikmat kereta nikmat jalan nikmat masjid nikmat Islam nikmat negara yang aman nikmat negara Islam nikmat pemimpin negara yang mencintai agama subhanallah itulah syukur itu ya syukur masalahnya syukur ini sudah masuk dalam bahasa Melayu tapi penyerapannya tidak penuh syukur sudah jadi kata-kata orang Melayu sudah jadi vocabulary dalam bahasa Melayu tapi penyerapannya tidak penuh penyerapannya tidak penuh kita karena belajar menyerap tapi tidak penuh penyerapannya kalau manusia itu bersyukur, ingat dia azan. Ingat dia azan. Ingat dia memenuhi panggilan azan. Ingat dia nak pegang Quran di rumahnya. Kalau Quran di rumah tidak dipegang, itu penghuni rumah yang duduk di rumah itu tidak bersyukur tuh. Subhanallah. Resolusinya apa? Bersyukurlah Peganglah Quran 10 minit 15 minit Subhanallah Tadi malam Amba ada tazkirah ya Di satu tempat Jadi lepas tazkirah Cerita sama jemaah tu oh, Ada jemaah cakap Dia rajin baca surah yasin Kafi Saya tu amba cadangkan Sudahkah aji baca yasin Dalam solat tahajud Orang kita baca yasin di luar solat saja. Itu pun baguslah dia mau baca. Ambatannya cobalah aji baca yasin dalam solat tahajud. Malam tadi dipraktekkannya. Tadi datang message, Subhanallah Ustaz katanya, apa yang Ustaz sebut itu baca Quran dalam tahajud baca yasin saya praktekkan tadi malam. Tidak tertahan air mata saya keluar katanya. Tidak terbendung lagi air mata saya keluar katanya. Rumah itu disyukurkan untuk salat, untuk baca Quran, untuk tahajud, untuk baca Quran dalam salat. Kalau salat, kalau Quran tidak hafal, buat ada jual stand sekarang, ada pakai stand, letak atas meja, letak atas kursi ataupun pegang Quran, itu yang bersyukur kesyukuran yang tinggi tentang tilawatul Quran membaca Quran dalam sholat orang dulu khatam Qurannya dalam sholat karena Quran di hatinya mereka bersyukur ada yang tiga hari khatam 30 juz ada yang empat hari, ada lima hari, ada seminggu ada yang sepuluh hari, paling kurang kata Imam Nawawi 10 hari ke belas hari khatam Quran itulah syukur syakartum jadi jemaah itu bercerita antar mesej tadi bagi subhanallah ustaz tadi malam saya salat tahajud saya baca yasin tak terbendung air mata keluar ustaz Allah bukakan baginya hijab Allah kasih dia khusyuk dalam salat Saya akan belajar lebih jauh lagi Ustaz katanya. Kalau nanti ada jemaah yang minta tolong. Tengokkan mesejnya boleh saya tengok. Belum saya padam lagi. Itulah syukur. Dia mendengar tazkirah. Mendengar bimbingan. Mau dia dibimbing. Mau dia diajar. Mau ditunjuk. Mau dituntun. Itulah syukur. Kalau dia tidak tahu. Dia diam saja. Tidak mau belajar. Tidak mau mendekati. tak mau mendekati, tak mau didekati itu bukan syukur namanya. Ini orang ini mau mendekati, mau didekati, mau dituntun, mau diajar, mau dipimpin. Baru satu malam dia salat tahajud, buka Quran, dah katanya tak terbendung. Tak tertahan lagi air matanya keluar katanya. Subhanallah. Itulah syakartum wa amantum. Kalau di rumah tuh tidak ada Qur'an ya Itu bukan syakartum Bukan amantum Lawan kepada syakartum Kafartum ada nanti di bawah Ayat dua bagian nomor dua nih. Nomor satu tadi surah Surah An-Nisa Nomor dua surah Ibrahim Surah Ibrahim ini Mungkin tiga jumat satu kali disebut Dalam khutbah Selang tiga kali Jumat sebut lagi dalam khutbah berulang kali disebut setiap khutbah Jumaat. ayat kita lihat. Kita baca dulu ya. Poin nomor dua. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Wa idh ta'adzana rabbukum la'in syakartum. La'in syakartum la'azidannakum. Wa la in kafartum inna azabi lasyadid Allahumma aafina wa'fu anna ala ala ah. ayat 7 surah ibrahim halaman 256 buka Qur'annya kalau mau buka Qur'an halaman 256 sudah ada nomor ayat sudah ada halaman ataupun muka suratnya wa iz rabbukum Allah sudah menegaskan Wa in syakartum la azidannakum. Syakartum juga di atas tadi syakartum juga. Jadi tajuknya sama. Kalau kamu bersyukur, Allah akan tambah. Orang yang sehat kalau dia bersyukur dia akan semakin sehat. Dia akan terhindar daripada penyakit insyaallah. Orang yang sakit kalau dia bersyukur dia akan cepat sembuh. Dulu pernah dengar uh, tazkirah ringkas Dari seorang dokter dari negara jiran. Dia dokter pakar. Kalau disebut namanya nanti kita mesti tahu tuh. Dia dokter pakar. Dia, dia terus terang mengatakan. Alhamdulillah saya sudah berpuluhan tahun merawat pesakit katanya. Pesakit itu kalau rajin baca Quran. Senang mencari obat penyakitnya. Orang itu lama ditahan, diripas, di... di di JPMC lama sangat karena Quran tidak ada dalam. Menurut pengalaman dokter tuh orang itu kalau rajin baca Quran taat orangnya apapun penyakitnya katanya cepat selesai. Tapi kalau orang tunda baca Quran katanya ya rumitnya sekali katanya sangat rumit mencari solusi dari penyakit yang dihadapi susah mengobatinya itu pengalaman dokter nanti kalau ada jemaah yang nak tanya siapa dokternya jumpa saya saya sebut namanya pasti kenal dan ceramahnya banyak di YouTube dokter yang ada iman di hatinya yang ada Quran di hatinya mengatakan orang itu kalau rajin baca Quran bila dia sakit cepat sembuhnya ini la lazi la azidannakum kalau kamu bersyukur akan ditambah Allah nikmat atas, untuk kamu. Nikmat sehat semakin sehat. Kalau dia sakit, dia ingin sehat, cepat kesembuhannya dikasih Allah. Subhanallah. Dulu ada cerita jemaah ya yang pencinta masjid, pencinta Al-Qur'an. Dia kerja di negara Brunei Darussalam tak silap ada 15 tahun. Habis kontrak dia balik ke negerinya, Tidak lama setelah balik ke negerinya dia meninggal di masjid lepas semayang subuh. Tidak ada yang masuk rumah sakit. Karena dia pencinta masjid, pencinta Al-Quran, pencinta tahajud, pencinta ilmu, pencinta zikir, pencinta orang saleh. Nanti siapa yang mau cerita detailnya boleh jumpa saya, saya forward. Saya sudah membuat tulisan tentang sahabat baik saya ini dalam 10 halaman saya buat ulasan ulasannya itu sangat bermanfaat la in syakartum la kalau kamu bersyukur akan ditambah Allah matinya senang lepas yang subuh mau menunggu duha meninggal di masjid subhanallah subhanallah ada juga dulu jemaah orang kita ini orang Brunei kawan di pejabat dulu Kawan di pejabat di penghujung usianya selepas dia mana, mana tahu dia bukak meninggal ya mana dia tahu dia mau meninggal tapi se sebab sejak pencen dia datang belajar datang belajar ke rumah bimbing saya Ustaz dibimbinglah dia mau dia dibimbing mau dia didekati mau mendekati maka tidak lekang tangannya dengan Al Quran. Tidak miss sembahyang tahajud. Sembahyang berjamaah. Zikir. Menambah ilmu. Membaca. Salat sunat semua dibuat. Quran. Masya Allah. Baru lagi jumpa sama anaknya. Lai. Babahmu dulu. Sebelum dia meninggal itu. Pagi-pagi sebelum mengantar ke Sekolah apa kerjanya? Anak ini sekolah Dawang Semaun. Katanya selepas subuh dia duduk di atas jadah baca Quran sampai mengantar saya ke sekolah katanya. Cikgu ini mula ini meninggal dalam ibadat. Ibadatnya macam mana? Tengah hari sebelum dia pergi ke masjid dia tidur kelulah 10 minit dengan niat nanti selepas bangun dia akan sembahyang ke masjid terdekat dengan rumahnya sungai kebun dalam tidur ibadah itu ruhnya diambil tidak ada ripas tidak ada JPMC diambil ruhnya dalam ibadat tidur ibadat la in syakartum la azidannakum kenapa kadang-kadang banyak penyakit balik-balik penyakit selain covid ni ya, penyakit lain banyak rumit mengatasinya karena tidak ada Quran di dalam tidak ada Quran ini ya walaing kafartum tengok ayat sesudahnya syakartum lawannya kafartum syakartum lawannya kafartum syukur lawannya kufur walaing kafartum inna syadid kalau kamu tidak bersyukur berarti kamu kufur berarti kamu menimpa azab Wala in kafartum inna azabila syadid. Kenapa Covid datang? Masjid lengang. Azan tidak disahut. Quran tidak dipegang. Quran tidak didengar di rumah. Satu rumah tak pegang Quran, pegang benda lain. Ini ayatnya. Wala in kafartum inna azabila syadid. Kalau ingin sehat, ingin terhindar dari COVID, ingin selamat hidup, peganglah Quran. Tingkatkanlah kehadiran salat berjemaah. Ajaklah ahli keluarga. Kalau ayah ke masjid, anak di rumah, tidak betul. Nanti ayahnya akan ditanya, kenapa anak tidak dibawa? Anaknya akan ditanya, kenapa tak ke masjid? Bapakku tak bawa katanya. Ditanyalah bapaknya nanti. Kan ditanya tuh. Akan ditanya. sumaratus izin na'im. Ayat surah takasur tadi. Walain Kalau kamu kufur. Tidak ada Quran di rumah. Itu mengundang covid. Tidak disahur azan. Itu baru kita lihat dua benda ya. Belum lagi yang lain. Belum lagi aspek lain. Ini baru kita lihat aspek salat berjamaah dan aspek Al-Qur'an. Karena orang itu bila dia rajin ke masjid salat berjamaah, peka terhadap salat berjamaah, iltizam, istiqamah, istiqamah dengan Quran yang lain insya Allah beres. Insya Allah yang lain beres. Akhlaknya, pergaulannya insya Allah akan terurus dengan baik. Jadi dalam ayat surah Ibrahim ini ada masalah ya Masalahnya mana? Wala in kafartum Kalau kamu kufur Inna azabi la syadid Azabku sangat dahsyat Kufur mengundang azab Syukur mencegah azab Boleh dibuat kata-kata hikmah begitu ya Syukur Mencegah azab Kufur Mengundang azab syukur mengundang nikmat kufur menyekat nikmat syukur mengundang nikmat kufur menyekat nikmat menghilangkan nikmat nikmat sehat akan hilang nikmat fikiran tenang akan hilang akan datanglah penyakit kadang-kadang katanya takut kepada covid ini lebih dahsyat daripada takut kok. Lebih rasa daripada COVID itu sendiri Ketakutannya itu Lebih dasar Kenapa? Karena tidak bersyukur Kalau orang itu bersyukur Allah akan jaga dia ah, Subhanallah 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 Patutnya bila kita baca ayat ini Kita minta Kita berdoa minta dilindungi Allah Paling kurang Doanya apa? Ya Allah rahmatilah kami. Allah marhamna. Ayo kita baca dan kita support dengan doa Allah marhamna. Patutnya ayat seperti ini dibaca kemudian support dengan doa. Tandanya kita faham ayat itu. Begitu cara Rasulullah baca Quran, begitu cara sahabat baca Quran, orang saleh baca Quran, baca tak banyak dua ayat tiga ayat tapi dia support dengan doa. Ayo kita baca ni. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim wa iz ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum in 'adzabi lasyadid Allahummarhamna ya rab rahmatilah kami lindungilah kami daripada kufur tolonglah kami bersyukur doa untuk ditolong Allah bersyukur itu doanya tadi yang diajarkan Rasulullah kepada sahabatnya yeah. Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa usni ibadatik doa ini juga mencegah COVID ini kita minta tiga agar ditolong Allah untuk berzikir kepada Allah agar ditolong Allah untuk bersyukur kepada Allah agar ditolong Allah untuk berbuat ibadat terbaik kepada Allah tiga tiga itu mencegah COVID Subhanallah. Kita lihat yang cetak bol itu ya. Apa katanya? Bersyukur punca tambahan nikmat. Artinya kalau orang bersyukur nikmatnya akan bertambah. Kufur menimpa azab yang dahsyat. Patulah ayat ini selalu diangkat dalam khutbah Jumat ya. Dua, dua khutbah, dua kali khutbah, tiga kali khutbah ada ayat ini wa ista'azana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi syadid tengoklah khutbah Jumat ada selalu ayat ini diketengahkan tapi bukan diterangkan bukan dalam konteks eh, ada kaitannya dengan covid dengan bab lain ya dengan bab lain mudah-mudahan Allah memberi kita kefahaman ya jadi enggaknya pagi ini, eh pagi ini, malam ini cukup dua ayat saja dulu untuk renungan kita. Dia semuanya kalau tengok ke, sebelah, ke belakang nanti ada sepuluh poin. Dua ayat ini pun kalau selesai, selesai COVID. Nah. Kalau Quran tak baca, COVID tak akan pergi. Datang pergi COVID, datang benda lain nanti. Yang lebih dahsyat. Subhanallah. Penyelesaiannya Al-Quran Hudal lil muttaqin Panduan pedoman bagi ahli takwa. Pedoman dan panduan tidak dilihat Tidak disingkap, tidak dipelajari Jadilah hidup itu Tak tentu halah, tak tentu harah macam sekarang Mudah-mudahan Allah memberi kita rahmat أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وأعطنا ولا تحرمنا وآثرنا ولا تؤثر علينا وأرضنا وارض يا كريم يحيي من برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد رب العالمين جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم إني أحبكم في الله وأستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته